Remaja hamil luar nikah dengan perkembangan zaman dan pergaulan bebas anak muda sekarang, ia menuntut masyarakat untuk peka dengan isu yang disifatkan semakin membimbangkan ini. Mengapa ia berlaku dan siapa harus dipersalahkan? Ikuti siri pertama laporan khas Milik Siapa Anak Ini, disediakan wartawan Rahimah Abdullah. Remaja ini Rika, usianya 18 tahun. Dia kini hamil 8 bulan selepas terlanjur dengan teman lelaki yang baru dikenalinya. Kerana malu dengan masyarakat sekeliling, Rika mendapatkan perlindungan di Rumah Perlindungan Taman Seri Puteri Ceras. So, siapa yang buat awak jadi macam ni? Yang sampai mengandung siapa yang mengandung? Dekat SK Perti. So, sekarang dia berada di mana? Sabah. Ada buat laporan polis? Mak saya sendiri yang telefon dia. Sudah cakap. Sebab waktu tu bapa dia baru lepas meninggal. Dia cakap ada orang Sabah kena tunggu 100 hari. Jadinya mak saya cakap kalau nak tunggu ke 100 hari, saya bersalin dulu sebelum dia balik sini. Jadinya mak saya cakap dia terpaksa refer pada pegawai saya untuk refer dekat Rumah Perlindungan. So, maksudnya sekarang lelaki itu masih bebas lagi. Namun ada sebabnya mengapa Rika menjadi semakin liar dan mula berpelesiran dengan kenalan lelaki. Rika mendedahkan sebelum ini dia dirogol bapa kandung sendiri. Waktu saya first time saya kenal ayah saya itu, bagi saya dia bukan lagi ayah saya dan dia tak pernah wujud dalam keluarga kita orang. Sebab dia sendiri nak suruh anak dia hancurkan masa depan anak dia. Sebab sepatutnya dia sebagai ayah untuk menghidupkan anak-anak dia. Lebih mengejutkan, ayahnya turut merogol empat adik-beradik perempuannya yang lain. Tapi adik adalah anak keempat daripada 10. Adik-beradik lain ada tak dia buat perkara yang sama dekat adik-beradik lain? So, adik-adik awak sekarang macam mana? Berapa ada orang dia dah lakukan perbuatan terkutuk? Lima orang. Semua perempuan. Adik-beradik semua kena. Adik-beradik, lima orang adik-beradik awak semua kena. So, sekarang kat mana dia? Sekarang ni kakak saya dekat rumah, dekat mamak saya tengah bekerja. Adik saya dua orang tu belajar, yang seorang tu dia dekat rumah kanak-kanak. Ayahnya sebelum ini bekerja sebagai nelayan dan disifatkan bertanggungjawab. Namun kerana pengaruh ganja, ayahnya sanggup melakukan perbuatan keji itu. Rika cuba memberitahu perbuatan ayahnya kepada ibu, namun ibunya sendiri tidak mempercayainya. Namun selepas kejadian berulang, ibunya mula mempercayai Rika dan laporan polis dibuat. Ayahnya kemudian dijatuhi hukuman penjara selepas didapati bersalah merogol Rika. Kini Rika mahu berubah dan meneruskan pelajarannya yang tertangguh selepas melahirkan bayi yang belum diketahui siapa yang akan menjaganya kelak. Ikuti siri kedua laporan khas Milik Siapa Anak Ini yang akan menyentuh bolehkah remaja ini diberi peluang kedua. Laporan Rahimah Abdullah, Esra Awani.